Haji secara bahasa adalah menuju. Secara syarat menuju pada Baitullah untuk melakukan beberapa perbuatan yang nanti akan diatur, akan dijelaskan. Umroh secara bahasa adalah ziarah. Secara syariat ziarah kepada Ka'bah untuk melakukan perkara yang telah ditentukan. Nah, menuju Ka'bah menjadi Baitullah atau Makkatul Mukarramah. Makkah menjadi mulia karena ada Ka'bah. Ad-dorfu toba bil mazruf. Wadah niku iso dadi mulia mergo sing diadai. Wadah niku iso menjadi mulia mergo sing diadai. Mekah niku iso dadi mulia mergo dadi tempate Ka'bah. Madinah iso dadi mulia bahkan munawwarah mergo menjadi tempati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kod diwadahi Kanjeng Nabi. Bulan Rabiul Awal bisa menjadi mulia mergo bulan yang menjadi lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid iki iso dadi mulia mergo digawe tempat ibadah. Makanya tidak ada hari yang baik, tidak ada hari jelek, niku gak enek. Dino apik, dino elek niku ora enek. Apike dino kalau kita melakukan kebaikan. Eleke dino kalau kita melakukan kemaksiatan. Manakala di hari itu kula lan panjenengan lakoni kemaksiatan berarti dino elek. Manakala di hari itu kita melakukan kebajikan berarti dino apik, mboten mawon. Masih dina Jumat kalau memang tidak digunakan untuk taat ya gak iso diarani dina api malah dina elek ngoten lho. Jangan disalah tafsirkan bahwa dina Jumat niku dina kumpul karo bojo biasa ikur malam Jumat arepe ngoten. Ati dina ibadah dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Al warada al hajju al mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Enek mane al hajju al mabrur yukafuru jami al dzunub. Haji sing mabrur niku iso ngelebur membaikin semuanya dosa. Baik itu dosa besar atau dosa kecil. Tapi untuk dosa hakul adami ini masih khilaf di antara ulama. Mahwal haji al mabrur. Haji mabrur ini ada tiga tingkatan. Haji mabrur ini ada telung tingkat. Haji mabrur menurut fikih ini ku haji yang mustawfi syurut wal arkan. Haji yang memenuhi syarat dan rukun itu jenis haji mabrur secara fikih. Kenapa? Karena yang diperintahkan oleh Allah yang lakoni syarat dan rukunnya niku. Nah, secara fikih ibadah haji niku wonten telung macam. Ono fardu rukun, ono wajib, enek sunat. Mulane sak jaringe kula sebutaken kabeh kersane panjenengan gamblang kaji niku rangel. Lek karo salat si angel salat. Hanya saja sekalipun angel salat, krana salat biasa kita ndelok biasane malah dadi ketok gampang. Lek haji niku rono arang-arang malah ketok e angel, jane ora, niku gampang. Njukan. Nggih. Haji ana telu dalam syariat sing diamnya siji rukun.
tau fardu. Fardune haji ini mesti harus dilakoni. Fardu niku adalah sesuatu turukun, sesuatu yang ketika dilakukan tidak dilakukan satu pun haji ini wis ora sah. Nah, niku ana limo. Limo niku nopo? Limo niku adalah satu niat ikhram. Masa ora iso niat ikhram. Nawaitul hajja wal umrata lillah. Menurut tak iso dadi nawaitul hajja lillah menurut tak. Mesti iso. Nomor loro wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu napa? Temu-temu. Masa ora iso temu-temu. Nomor telu tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu apa? Mubeng. Tawaf ifadah itu mubeng dan gak mungkin salah. Mubengnya nang kiri, mereka lihat nang kanan kue tabrakan. Nomor papat sa'i. Sa'i apa jalan-jalan? Melaku masuk di keliru. Dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa. Nomor lima nyukur. Maksudnya nyukur raiso, motong rambut. Isi ku tak wis, lima ni ku tak pun ngaji risah. Maksudnya angin. Oke. Anjenengan niat haji nawaitul hajjah, itu tak wis. Terus marengono budal nanggi Arafah, napa tengok-tengok, ngoten tak wis cukup. Marengono tawaf ibadah, mubeng. Terus mari ke tawaf ibadah, terus sa'i, jalan-jalan, ya tani tempat sa'i. Di antara tempat tawaf antara Safa Marwah lembar ngoten cukur wis mari wis wis arep haji ya. Nah mulane rong dino sedino wis mari haji. Nah nggih sedino sewengi lah sewengi nanti isuk utawa niku mari. Nah lho kok suwe suwe niku ora krana hajine. Yo, antri ini terus ziaroh-ziaroh. Ini kurang wajib ini bu. Belonjo, berarti ini ya. Nomor loro kewajiban. Kewajiban itu kalau tidak dilakoni haji ini panggah sah. Tapi onet dam. Ingat tidak? Kewajiban itu onok limo. Limon itu yang disepakati ulama gerluru yang telu mukhtalafun fah diperselisihkan apa limon yang mutafakun alai gerluru lek niat mau itu guni mikot. Nah mikot itu kapan dia di ada batasnya sendiri lah di Indonesia niku. Lek kok Indonesia niku mesti ya delok. Panjenengan kalau ter gelombang awal apa gelombang kedua? Gelombang pertama teko Madinah niku Bir Ali. Lek gelombang kedua niku sing panah kok suka lilo. Wis niat niku wis mikot. Nomor loro barang jumroh. Maksudnya orang jumroh raiso. Ngantem lah ngantem tak. Ini ku yang mutafakun ala. Umumnya gak barang jumroh ya sah haji ini. Cuma dam. Ngantem tak. Sing muhtalafun fes yang diperselisihkan kuno telu. Cici ngumpulakan sholat yang ngumpulakan antara ini awan karo bumi di Arafah. Panjenengan lek wukuf ini gunung Arafah. Nah di Arafah niku awan nang kono bengi nang kono ngoten tok lho. Biasane niku zuhur nang kono terus mari maghrib mulih. Niku tok. Lah zuhur wis mulih, aku mari zuhur terus suruh maghrib mulih. Iku wakila bayar jam wakila ora ngoten tok. Nomor teluru nginep di mak aku ana Muzdalifah. Mampir di Muzdalifah. Nah, ya semeneng tengok-tengok nama Muzdalifah ya tengok-tengok tak ada ni.
mengko setengah wengi budal mulih wis cukup. Nomor 3 mabit ana ing Mina. Wis panjenengan nglakoni mabite apa ya turu, nginep di kono. Pijet wae piye terserah. Wis sah wis iki wis cukup. Liyane sunat. Koyok dungo oleh rukak apa Allahumma zid syarofan dan sunnah ini kaya sunat dungo robbana atina fid dunya hasanah ini sunat masih katin tang mereka karena isali ngaji bab kaji mari isali ngaji ketika sudah melakoni semacam itu menurut fikih sudah dikatakan haji mabrur karena sudah melakukan rukun dan syarat. Wis, nggo larangane gak oleh nyukur, gak oleh mangke pakaian sing terusan jahit. Lek wong lanang gak oleh nutupi kepala, wong wedok ora oleh nutupi wajah, ngoten ta, Mian? Wis. Nah, terus lek larangan gak oleh buru iku ora krana haji, maksud ora haji ora oleh nang kono. Buru binatang sing bangsa darat sing halal. Malah golek iwak ni enek. Ora popo, mungkin selulup di lautan. Tak mulih terus tapi ya. Nah, sing gak halal, yo jingklong yo ora popo, ora halal wae. Sing ngono tok. Wis kale motong kayu. Jepoli suket. Nah, niku mergo tanah haram iku ora krana haji, mas ora haji ra oleh. Wis. Nah niku haji ning ngeten to. Lah ini gampang cara belajar haji niku jan. Wis paham ora ning iki. Dadi mabrur iku ana telu. Nggih, mabrur iku ana telung tingkat. Telung tingkat siji cara fikih, mabrur adalah haji yang mustawfi syurut wal arkan. Sesuai dengan syurut dan syarat dan rukun. Sesuai dengan perintah haji, amalia haji sebabangan. Lah amalia haji niku kabeh ana telu. Siji rukun yang disebut fardu, nomor 2 wajib, nomor 3 sunat. Nggih. Sing rukun kalau tidak dilaksanakan salah satu pun tidak sah. Harus dilaksanakan. Sing rukun krana 5. Siji niat, niate muni ngoten kau cukup nawaitul hajjah. Dene labek-labek iku sunat. Nawaitul hajjah wal umrah talabbaik Allahumma labbaik la syarika lak wala syarika lak labbaik la syarika lak labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata wal mulka lak la syarika lak niku hukum sunat. Es nomor 2 mantun niat budal nangke Arafah. Napa demo-demo. Nah, mulai itu wis wis bar dhuwur jam tanggal 9. Mari ke Arafah langsung tawaf ifadah. Mari tawaf ifadah niku jenenge tanazzul. Mari tawaf ifadah niku sa'i. Mantun sa'i nyukur rambut haji wis. Nanti ora enek apa perbuatan omongan belas ora enek. Jadi hanya pekerjaan tok. Ya cuman ya budale nang Arafah, iku ya putu sangu. Wae ngoten ya. Terus mlakune iki. Ya ora merasa sangu ora popol gleming-kling ngono ya. Nang Arafah iku 30 kilo. Arafah karo Mina iku 5 kilo. Nah, tapi 5 kilo niku lek dikono ditempuh iso pirang-pirang jam mergo antri ngoten iku ya. Umpama gak waktu orang antri ini kedik-kedik-kedik-kedik, lesa. Ngerti tak? Nah, gue sentek. Nomor loro, wajibat. Ini lho. Wajibat itu lagi dilakoni haji ini sah, panggahan. Cuma wajib dam. Damul wajibat. Lah dami apa? Dami ini gue kongen lewat dus. Gak iso kongen poso, pitung dino. Ono kono telung dino ono om omah telung dino aku tu salah satu pil haji telung dino di kono pitung dino di omah
Faman tamadda bil umrati fama saisara minal hadyi hadiah dus fama lam yajid nek ora iso pasyamu salah satu ayamin bil haji wasam atin ida terjatum waso nikana telung dino nek omah pitung dino silika saratun kamilah jangkepe 10 ya tentu tapi ora tau enek sing gak iso ngono wae. Nah, di napa memang wajibane wajibane ono 5 sing wajib mutafakun alaih semua ulama iku gur luru siji alai niat kudu nek mikot belum sampai ke tanah haram gampangan nek kono jam tapi kejebo balik maneh. Nomor luru balang jumroh iku sing mutafakun alaih. Sing mukhtalafun fih ana telu, berarti kabeh 5. Mukhtalafun fih ngumpulno awan karo bengi di Arafah. Berarti bar dhuwur nang kono muni magrib, mari magrib ngono. Wis awan bengi ta usan. Nah, nomor 2 sing mukhtalafun fih mabit di Musdalifah. Iku kira-kira 5 kilo lho. Lah nomor 3 mabit di Mina. Mabit di Mina kan Musdalifah iku piro? Musdalifah karo Mina iku jejer sakilan. Jejer. Kuretane karo kula ning ngoten tok kok. Nah yo kurang kilo yo ora kilo-kilan yo lek panjenengan wong Mina niku wis sebagian yo di Musdalifah. Di mana jati itu Musdalifah. Wis iku tok mun mun khusus bola balik, ya niku kata no jatah. Cair seakeh, seragam berani juga kata no jatah. Jadi rasa seragam, rasa apa? Keringut tau punan. Nanti nuntik mulih rapopo isan. Tapi yo, mosok tuah 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 rapronjo ralne. Liani sunat kabeh. Bes. Mabrur sing nomor loro, tingkatan nomor loro yaitu haji-haji yang meninggal yang di sana tidak ada rofas, tidak ada fusuk, tidak ada jidal. Cita uno kali Gusti Allah. Wa man farada fihi al hajja fala rafas wala fusuk wala jidala fil hajj. Faman farada fihi innal hajj fala rafas wala fusuk wala jidala bil hajj fama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tasawwatu fa inna khaira zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Haji sing ora enek rafas. Rafas itu apa? Rafas itu yang ada hubungannya dengan birahi. Cuman rofas tidak sampai membatalkan haji kejaba sejerungup. Kejaba keblok, blowok. Mereka sampai keblowok orang batal haji ini. Nah, termasuk ini pun rofas. Nah, senajan karo bujune gak oleh. Nah, salaman karo bujune kok mengarah. Itu gak oleh. Ini pun rofas, tapi gak sampai batal. Yang batal kejerungup blok ini wawu. Misalnya selawat karo bojone karo dikit-dikit-dikit-dikit lho ya. Nah, ini kelar urung ngene-ngene ngene iki lho. Niku rofas. Ah, niku utawa ana wedok wayu disawang plek. Niku rofas. Cuma ya dosa, tapi ora sampai batalno haji. Nah, wis. Lah. Nomor loro gak maksiat busuk gak melanggar maksiat niku napa niku jenenge penggawe fasik niku termasuk yo merasani ana wong ngendi lungguh bahasa penegara niku busuk. Nomor 3 tidak jidal. Tidak jidal niku artinya ora padu. Jidal niku rebutan mazhab. Ana jidal ana mirok. Lek mirok niku geger
dalam urusan sakliyane mazhab wis umum, tapi lek jidal niku urusan mazhab. Lah kenapa kok dilarang? Ngerti yo, sesuatu yang dilarang oleh Allah di dalam Quran karena potensi untuk terjadi. Kalau perkara itu tidak potensi untuk terjadi, enggak pernah dilarang. Mulani dalam Al-Quran enggak enak dilarang makan aspal, dilarang makan watu, dilarang makan botol, enggak enak. Perkara apa? Dengan kuat tekan semacam itu enggak usah dilarang ya, serah. Ora gelem. Ngoten lho. Dan ketika dilarang, niku sudah tidak ada hot. Wis kaene nomor sinyal. Mulane kale rapi karo mertua, mesti niku ketemu karo mertua wis ora enak sinyal. Nah, cukup dengan karakter niku. Lah tidak boleh tiga hal ini karena di dalam masalah haji ini sangat potensi tiga hal ini. Pertama, rofas. Dilarang rofas karena akan kumpul manusia beraneka ragam corak, berbagai macam suku, bangsa, suku, kulit, bentuk, kumpul kabeh dadi siji. Enek sing awireng Nigeria, enek sing putih-putih Cina, ana putih irunge mancung-mancung Turki, enek sing wayu-wayu ngono kae tapi ketika sik nom Arab wong Arab itu Arab-Arab yo ana sing ndek-ndek Jepang. Nek kono ana sing dhuwur-dhuwur ke Turki, ana sing Afghanistan. Kumpul dadi siji kewabes sementara wong lanang ora oleh nutup kepala. Iku eta. Ora oleh katokan pisan. Bagian jahit. Wong wedok ora oleh nutup wajah. Malah ketok kabeh. Ya niki piye iki jan? Ora oleh rofas karena disiapi ngono kae. Nani kongkon yakuduna min absorigin. Kongkon merem. Lek merem ku yo tipo. Maksudnya ora jek jelalak. Lha niki lho, kenapa tidak boleh rofas? Tidak boleh rofas karena di sana berpotensi untuk rofas. Niki lek ora tau metu ngono petik ora tau metu ketemu wong ayu luwih bisa dadi kejlungup kuwi. Cagak listrik di tabrak jane. Nah, nomor loro fusuk. Kaleh maksiat, kaleh fasik. Padahal enggak haji yo. Kaoleh tapi kenapa dalam haji ini karena potensi. Dengriko wandri. Mangan antri, adus antri. Nah, mangan antri niki aja sampai ngendi tek wong. Ngendi niku fusuk, ngilangi kemaburan. Nah, wayahe adus terus marang durung wayahe marang nyelidut nang ngarep niku fusuk. Nah, berarti ngilangi kemaburan mari dadi mabur kajine. Mangane nek jatah ngono kae, terus mari ngono nek jatah terus njuk loro. Nah iki yo fusuk. Nah, terus nang kono mengetahui orang yang macam-macam cok komentar itu ya busuk. Termasuk busuk niku, pakai niku nang ngene. Wala jidal gak oleh geger. Gak oleh unggul-unggulan mazhab, rasa bener-beneran mazhab. Lho dipesen kaya ngono itu karena di sana akan kumpul beraneka ragam mazhab, uragur
Aimatul Arba'ah, enek Ja'fariyah, enek Saidiyah, enek Syiah, ono Ahmadiyah. WDI barang kumpul dari siji niku kono. Ono Ahmadiyah ono Darul Hadis LDI. Dan aliran kabeh tumplek blek. Lebih ratusan niku kono. Yang sudah barang tentu di dalam melaksanakannya ibadah macam-macam. Jadi, masya Allah, Ka'bah tengkilen ngeten nika. Terus salat nika sing undak-undakan ngeten gak nemu panggonan. Kaya ngeten, yo ngadep rono nang idul ngadep ngadep lor wis. Mbuh salat sapa ngono kae ora ngerti wis ngene. Ora enek sing ngaru-ngaru. Jadi Ka'bah ten kula terus selundakan iki ujar ngalor ngidul. Yo ana sing salat sing ngadep ngalor, ana sing ngadep ngidul ngene. Mbuh aliran napa yo ora ngerti wis. Iku mung goblok apa mung pinter ya ora paham. Wong wedok gur slemprangan tok ketok keleki panen iya sene. Iya. Nek iki kuwi dene. Terus ya ana sing celana wong wedok gur celana antok ora pakai kasut barang. Enek sing salat tengah-tengah salat tut. Nek tok karo salat. Ya enak sing mari turu turu anu terus omat langsung tangi terus sholat. Niku. Lah mulane karo Gusti Allah dipesen wala jidala, ora oleh geger tentang mazhab. Kabeh tamu tidak ada yang berhak menyalahkan tamu lain. Kabeh nek ngene Gusti Allah disembah dengan beraneka ragam macam kaya ngono. Wah, jan hebat ini tengah ikut di baru ini. Enak sing salat di gua nak salat nak telpon kering 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 cukup. Sorry sorry sorry. Kesak mana? Bes. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga. Kalau panjenengan bisa mengkontekstualisasikan, mengembangkan ajaran ini dengan negara bangsa, wis di negara bangsa silakan melakukan apa saja, tapi ojo rofas, ojo fusuk, ojo jidal, aman negara wis. Bebas kamu beragama saja apa, sholat, poso, gak sholat, gak poso, kuwi ana agama Kristen, ana agama Yahudi, ana agama terserah. Kita gak usah ngomentari, gak usah ngelokno. Sing penting kuwi bebas nglakoni apa wae. Lajidan. Wah, aman kaya ngene iki. Gak usah memaksakan orang lain. Ya Allah. Allahu Akbar. Kudu kan ora usah. Wala fusuk. Aja zalim ngakali dimasuk ya. Wah, aman negara kaya ngoten punan. Dan kemerdekaan itulah yang diharapkan manusia semuanya pun setelahnya hidup, yang diharapkan hanya merdeka. Merdeka kebebasan. Kebebasan beragama, berekspresi, berakidah, melakukan apapun dengan catatan tidak melanggar kebebasan orang lain. Tidak bertabrakan dengan kebebasan orang lain. Tapi kalau melakukan menanggar kebebasan orang lain, pemerintah wajib mentertibkan dan dilarang. Contohnya, sampean duwe sound system tata dhewe setel style enggak apa-apa, banter enggak apa-apa, tapi jangan mengganggu orang. Banter ganggu orang berarti kebebasanmu akan nabrai dengan kebebasan orang yang ingin hidup senang. Hidup tenang, itu yang melanggar. Nah, itu harus ditertibkan, ngerti lho. Nah, panjenengan beragama Islam terserah lakoni apa ae, aja ngelokno agama liya. Karena orang lain juga berhak untuk beragama. Aja ngelokno aliran liya. Beres pun. Nah, ini karo pangeran jadi pesen mata subul ladzina yanuna min dunillahi wa subul ladzina bi ghairi ilmin.
Jangan memaki-maki kepada orang yang menyembah kepada selain Allah, karena dia akan memaki-maki kepada Allah tanpa didasari ilmu. Karena ketika berbeda kita, sudahlah biarkan. Hal yang berbeda jangan disamakan, hal yang sama jangan dibedakan. Gusti Allah tidak memerintahkan kita untuk mencari perbedaan, tapi diperintahkan untuk mencari persamaan. Kulnya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakan Muhammad kepada ahli kitab, wahai ahli kitab, ahli kitab niku dalam Al-Quran kurono telu Yahudi, Nasrani, Syafi'in. Taurat, Zabur, Injil, karena semuanya itu dari Nabi Ibrahim. Katakan Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau, mari kita bersama-sama. Ta'alau, mari kita silakan bersama-sama ila kalimatin, menuju kalimat sawain bainana wa bainakum, yang ada titik temu antara aku dan kamu. Apa yang ada titik temu di antara aku dan kamu? Kalau agama samawi kuabeh, Allah na'budu innallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidza ba'duna ba'dhan arbabam min dunil. Lah. Wer ngene ku enak. Sampai-sampai Kanjeng Nabi wektu lenggah kali wong sahabat Ansar. Terus margono ana wong jenazah digotong liwat. Ana wong liwat gotong jenazah, ora jenazah liwat ora. Niku Kanjeng Nabi ngadep. Didawuhi kalih sahabat, "Hadhihi janazatu ahli al-ardi ya Rasul, niku jenazah ahli bumi." Mengapir. Jadi bijawa fala takuna nafsan apa kudu duduk awa-awaan duduk menungso kan yo nak menungso to. Semua manusia dimuliakan oleh Allah karena manusianya, wala qad karramna bani Adam. Kita sak janjang kabeh sak dulur. Lho niki penak ta lek ngene. Nah, ini dalam masalah urusan haji ini zaman gowo. Ajaran haji tapi jadikan. Kenapa disebut? Karena haji akan kumpul beraneka ragam macam. Berarti ketika kita berkumpul dengan beraneka ragam macam, lakonono telu iku tok wis cukup. La rofasa wala husuko wala jidal. Marah ini jidal iku salah, iku salah. Ora usah kowe ngarani menyalahkan orang, mesti salah ya salah dhewe. Wong bid'ah ora usah kok bid'ah-bid'ah, wis bid'ah dhewe. Wong kafir ora usah kok kafir-kafir, wis kafir dhewe. Napa to pokoke bu? Kafir, napa? Dene iki cek ora marakno gek. Cek ora marakno geger. Lah Gusti Allah menjadikan manusia dengan beraneka ragam corak ini semuanya agar supaya rukun. Bukan agar supaya geger. Kenapa? Karena kerukunan seseorang saling membutuhkan dengan seseorang ketika berbeda. Lek podo malah geger. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Aku telah membagikan kebutuhan opo di dunia. Semuanya. Barofa'na ba'dahum fauqa ba'd. Ada yang saya jadikan di atas, ada yang di bawah. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang tukang tani, ada yang tukang besi, ada yang tukang jahit, ada yang tukang apa itu namanya, ada pedagang, ada pejabat, ada rakyat, ya, apa pun. Enak DRS, enak bakul kates, enak menteri, enak tukang angon meri, semua ya, enak. Lihat takhidah baktum baktun syukriyah, supaya saling membutuh. Kan, supaya saling rukun. Nah, dan itu tidak dijadikan ukuran baik karo Gusti Allah. Sing ukuran baiknya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmati Gusti Allah lebih baik daripada sing urusan bondo, urusan
petani, urusan pedagang, urusan apa kene apa-apa ini. Itu ukuran mulia. Loh kenapa kalau dikatakan berbeda niku kok iso dadi marakno rukun? Wong geger niku krana padha. Krana padha. Leke ora padha, leke padha, leke ora padha ora geger. Mulane ora enek tukaran antarane wong tukang ngarit karo pedagang. Ora enek tukaran. Loh kenapa? Beda profesine. Ora enek tukaran antarane wong jahit karo pedagang. Penjahit karo tukang ngarit iki ora enek sing perbedaan. Sing tukaran niku krana padha. Tukang ngarit musuhe tukang ngarit mergo rebutan. Petani tukaran karo petani mergo rebutan banyu. Pedagang tukarane karo pedagang mergo apa? Rebutan konsumen. Caleg ya tukarane karo caleg rebutan pemilih. Hah? Nggih. Napa malih? Adi pandi tukarane karo tukang pandi. Pejabat ya tukarane karo pejabat. DPR ya tukarane karo DPR. Mesti ngoten. Lek beda ora tukaran. Lah nek karo Gusti Allah tidak beda-beda ben lihat dakhila ba'dum ba'dang sukh riya ben tadi rukun. Nah makanya karena jadi rukun ini jangan dipermasalahkan perbedaan. Tapi kita jadikan carikan persatuan, bukan perbedaan persamaan. Lek beda gak bisa disamakan. Di perkara sing beda jangan disamakan, perkara sing sama jangan dibedakan. Tapi mari kita bersatu, saling membutuhkan. Mulane dikumpulkan dalam jargon Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Warga negara Indonesia ngoten lho. Kalau masalah perbedaan kita runcingkan semuanya orang berbeda. Wong Islam karo wong kafir beda napa nawa kunono beda pangerane. Engko padha pangerane beda pendapat mergo beda nabine. Tukaran maneh. Padha nabine geger maneh mergo beda imami. Beda mazhabi. Padha mazhabi sik beda maneh sik tukaran maneh karena beda organisasine. Padha organisasine geger maneh mergo beda partaine. Padha partaine geger maneh mergo beda caleke. Padha caleke geger maneh mergo beda lehi. Beda pendapatan, pendapatane. Lek ngono lek panjenengan permasalahkan yo terus ae, ngoten lho. Saya paham. Atau masya Allah, penan itu lagi anu ngoten. Tapi lagi dilakukan di kafe, ngono mari gak rame, gak rame akhirnya banyak polisi, wartawan, banyak opo, ngoten lho. Nah, yo diaturi ngeten, tapi sing beda ya kudu enak, ngoten lho. Mulane laulam yudhnibu, laulam yudhnibu, Raja Abdurrahman Adnabani. Dari Gusti Allah, ada orang yang dusa dengan aku. Aku tidak ada orang yang tukang dusa. Itu enak, berkata apa? Biar kita oleh Gusti Allah pangapura, karena ada dusa. Lagi ada orang dusa, gak kita pangapura ini Gusti Allah. Ngerti? Hah? Kita oleh Gusti Allah asabur, mereka oke sing nakal. Oke sing nentang karo Gusti Allah. Gusti Allah menengahi, berarti sabar. Sebelum diketahui itu gak ada, gak bisa diperlihat, gak bisa diketahui. Kalau itu sabar. Lihat di lokaya guru berarti kalau kita melihat kepada Allah dengan cara semacam itu semuanya sama. Gak enak sing salah lihat di lokaya karo kocomoto Gusti Allah. Bes. Wakil semalam yudhkar, masya Allah. Yang ini kayak rukun kabeh, penak kabeh, anteng kabeh. Gula wis katung karena kepinginan wis. Mabrur yang ketiga, berarti yang paling puncak, yaitu al-makbul.
napa al-maqbul ini pun diterima. Kalau mabrur itu al-maqbul berarti tidak ada yang tahu hajinya siapa yang maqbul. Dawe sik Ja'far Shadiq. An-nafar kasir al-hujjaj qalil. Sing lunga akeh tidak. Tapi sing haji seperti ini setitik. Setitik. Nah, ngoten. Sing budal rono akeh tapi sing haji setitik. Nah, mereka sing diterima lah. Apa bisa diketahui diterima? Gak bisa diketahui. Yang diterima dengan yang dia terima gak bisa diketahui. Hanya saja ono tengeri, ono tondoni antara nih haji sing diterima harusnya enggak diterima. Amal itu lah diterima tondoni nopo. Malam yajid lazatul amali fil ajil dalilun ala adamil qabul amal fil ajil. Siapa saja belum bisa merasakan kenikmatan ibadah di dunia itu nuduhnya oleh amalin di akhirat belum diterima. Ini. Siapa saja ketika ibadah di dunia belum merasakan nikmat, belum merasakan enak ibadah di dunia, itu berarti nuduhnya di akhirat belum diterima. Nah, makanya tondoni kalau itu diterima semakin asik oleh taat. Sotakoi semakin kuat, kok nak memari haji semakin medit, nuduno ora diterima. Nuduno tapi lu mesti gitu ya. Wong tengeri wong sing diketahui tadi sudah saya sampaikan enggak ada yang tahu. Mulane ukurane wong apik niku diantarane sotakoh. Wong alim medit dibanding no karo wong bodho loman, siapa wong bodho loman. Wong ora wong fasik loman lebih baik daripada wong ahli ibadah bakhil. Hati-hati. Mulane wong niku lek wis mati kepingin mulih maneh, napa kepingin mulih? Kati napa? Sedekah. Launa akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin. Gusti, mbok yo ditunda. Kok tak wangsul malih nang dunya. Lek kula pun wangsul ten dunya kula badhe sedekah. Ora badhe salat mboten. Kula tak wangsul nang dunya badhe salat, badhe poso, badhe haji ora. Lek panjenengan tunda fa asad takoh, kula badhe sedekah. Wa aku minas sholihin lan kula badhe dadi tiyang saleh. Ya niku lho. Lah tiang saleh niku dos pundi? Tiang saleh adalah ma salakta madama bagiatun siwana. Selama panjenengan masih ada selain Allah, gak saleh. Diarani saleh ketika di dalam hatinya hanya untuk Allah. Berarti untuk pribadi wis ora saleh. Untuk kepentingan-kepentingan wis ora saleh. Soleh ketika ibadah, ketika perbuatan, ketika hidup hanya untuk Allah. Yang berarti ketika hanya untuk Allah, untuk lakoni perintah Gusti Allah, baik itu perintah yang urusannya dengan ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah termasuk hablum minallah wa hablum minan nas. Ini ku, ukurannya dengan ini. Fasaddaka wa akum minas salihin. Kepingin dadi wong soleh. Kepingin dadi wong sing ahli sedekah. Niku lek wis mati, mulane
tengeriku tengeri haji mabrur, haji sing makbul. Sing diterima ngeniku kelakuane tambah api, ibadahnya tambah mempeng, terus tambah loman dan seterusnya. Lah mulane ngoten niku terus digawe anu. Kesempatan kali tiang-tiang sing gak niat api, niat golek kesempitan, kesempatan dalam kesempitan. Panono wong haji puarani kabeh. Didata wong haji di puarani njaluk sumbangan jarine gawe masjid. Padahal 50. Ya enek ngoten niku enek. Kula niku pas ngene iki kuwi iki balak-balik ae. Kayak masjid kana masjid kana terus kula jajal ngawur. Kayak ngasih tendoko tenan ngene. Terus kayak masjid ini kok ngawur. Lho lha masjid itu wis dadi apik koyo ngono kok. Wis jangan anu sing kira dambe jedinge lho lha padahal aku karo. Jadi ya Allah ya enak jangan-jangan nggak tadi. Enak pakai pada kesempatan. Mula ni kalau nak haji ni, aku kepingin makbul terus orang lecik dal, orang lecik dal. Akhirnya ditarik opoi manut. Kau bayar opoi manut. Nah, lagi kesempatan ni wong-wong sing golek, sing pintar memanfaatkan. Yes. Niku macam-macamnya haji sing mabrur. Nah, lalu haji sing mabrur niku iso kafaroh menghilangkan dosa. Iku walaupun dosa cilik utawa dosa gede. Tapi bukan dosa sing tabiat akul adami, tang sapa ya ora. Korupsi terus haji apa dian ya. Masalah dosa ini, so, tapi korupsi ini tetap pun balekno, kalau balekno dosa. Hakul adami ini, mau mau nyolong, dosa ini nyolong, ini perlu disepuro. Tapi untuk hakul adami, kon balek. Balekno apa enggak, gak bisa, betul di balekno, ini aku terus masuknya dengan riku. Karena Gusti Allah gak akan mengampuni dosa yang hanya dengan adami sebelum diselesaikan antara kedua belah pihak. Nah, dan itu, Gusti Allah itu jangan demokrasi, selesaikan diri. Nah, ini jangan demokrasi Gusti Allah juga ini. Pun. Faslun yajibu al-hajj.